aku baru aja kembali dari Buah House Jakarta di Pasar Senayan. Jadi aku melakukan treatment multi lash extension. Jadi selama ini kita udah dengar nama lash extension. Nah, ini multi lash extension itu menggunakan teknik, metode dan juga lash khusus yang meskipun jumlahnya sama, tapi dia cabangnya kayak lebih banyak gitu. Jadi kayak bisa lihat kalau buat aku apa yang bisa menjelaskannya, mungkin seperti kayak Russian lash gitu. Tapi ini jauh lebih ringan dan aku benar-benar rasa kayak nggak pakai. Kayak ini buat alasnya aku aja. Dan so far tadi treatment itu kan selama 1 jam 40 menit. Cepet kan Russian lash? Biasanya aku suka 3 jam loh untuk yang baru pakai gitu. Dan dia cuma 1 jam 40 menit dan aku sih tadi comfortable ya selama melakukan treatment. Dan memang tadi waktu dipakaikan lem ada sedikit rasa perih, tapi dari itu dari foamnya sih, foam itu semacam kayak uap yang keluar dari lemnya. Dan gimana ya, sebentar juga hilang sih rasa itu, kayak gak sampai 1 jam sih. Dan untungnya mata aku juga gak ada kayak masalah iritasi atau apapun. Thank you banget Buah House Jakarta, aku udah diperkenalkan dengan multi lash extension ini dan aku suka hasilnya, karena hasilnya itu bagus. Aku pakai yang nomor 11 dan kalian yang C. Jadi kalian bisa pilih C atau D, D itu yang paling cool, B itu yang standar gitu, yang lebih kayak natural. Dan nomor 11 itu bukan yang paling panjang, ada juga sampai 12-13 seterusnya gitu, yang mungkin lebih panjang buat kamu yang mau lebih dramatik lagi gitu. Aku pilih yang style yang seperti ini karena menurut aku ini cocok buat aku sih. Jadi ada style juga, kayak misalnya mata kamu lebih bentuk kayak Barbie doll gitu, jadi tengah-tengahnya lebih panjang, atau yang sexy eye, jadi yang kalau misalnya ujungnya itu lebih kayak cat eye look gitu. Nah aku pilih semua itu standar sama, karena aku butuh untuk mata kuatnya lebih besar. Dan buat aku ini bikin apa ya, mataku jadi lebih berekspresi gitu, nggak flat. Dan gantiin bulu mata palsu yang juga aku bisa pakai. Terus pas kecabut kan, namanya bulu mata asli kita suka kecabut kan. Jadi ini membantu aku dalam hal tampil cantik sehari-hari. Thank you so much ya Buah House Jakarta. Ini kamu bisa lihat prosesnya. Dan jangan lupa untuk cobain aja multi lash extension yang di Buah House Jakarta. Bye. Nah berikut prosesnya saat sedang dikerjakan. Seperti kalian bisa lihat, terapisnya mengerjakannya dengan sangat hati-hati, satu persatu, dan hasilnya juga rapi banget kan. Nah ini dia hasilnya before afterku.